kegiatan Jumat itu kan masuk kan. Tapi itu aja lah. Kalau kita bisa semua ngomong dari itu. Iya, itu kan begini. Sebetulnya Pak Benny. Pak, baik Pak. Gimana Pak? Siap, siap. Ambil apa? Tidak bisa ya. Iya Pak. Bapak nomor berapa? Iya, permen dikit nomor 12 tentang KKD yang belum ada. Kita jadi rapi itu sih karena Jumatnya paginya tadarus. Tidak jadwain. Kunci sederhananya mempercepat itu supaya bisa gampang tadi yang saya sampaikan. Iya. Dua lebih satu. Kerja-kerja yang merintah-merintah doang, ini gak ngerti. Ya, bisanya satu minggu tak. Kayu. Iya. Nah, itu. Jadi tukang tahu tempe ya. Kita ngambil di sana. Tadinya kan mobil yang pak itu nggak mampu bisa masuk. Maksudnya cuma sampai sana. Jadi nggak. Kalau sudah punya nilai 2, berarti nanti wali murid sekali ini akan lebih tertarik kemari dan dampaknya juga nanti. Baik, dari saya coba mulai dari Ibu Ria dulu barangkali. Waalaikumsalam. Di apa sekolah di Niatara Titik SMK 49 ini sudah susunannya sudah betul ya, sudah ada sudah lengkap ada komponen partisipasi satu sudah sesuai lah yang berdasarkan pendirian sekolah di Niatara ada 4 komponen. Cuman masalahnya yang belum banyak yang tersusun masih kosong gitu. Jadi
misalnya kalau partisipasi sebenarnya ada kegiatan, banyak kegiatan yang mendukung pengelolaan lingkungan hidup tapi tidak dimasukkan ke dalam dokumen gitu. Misalnya kayak tadi, ini kan kayaknya lebih banyak kegiatannya itu kegiatan yang umum. Nah, nanti kalau ada yang kegiatan hubungan dengan lingkungan hidup, dimasukin ke di screenshot lah di kegiatan partisipasi gitu. Kenapa 9 ini dari Semut Merah, dari SMA 110, dari LH. Nah, tinggal itu aja Bu, menggali terus kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Saya lanjut ke Pak Parman, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Sudirin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya beserta tim saya semuanya, Bapak Ibu tim Adiwiyata SMK Negeri 49. Catatan dari saya tadi sudah ada di Ibu siapa tadi? Ibu Nayanti dan Puji ya, sudah banyak tuh catatannya. Nah, ada di dua guru tersebut. Semoga dilengkapi, disempurnakan. Satu, saya ambil poinnya aja, poin intinya 3. Kalau nanti catatan lengkapnya ada di timnya ya Bapak Ibu ya. Itu Pak Subirin. Yang pertama, untuk kurikulum. Kurikulum itu saya mengamati visi, misi, dan tujuan sudah bagus, hanya perlu pengembangan menjadi beberapa indikator. Indikatornya itu yang berwawasan lingkungan. Tentunya tadi sudah ada, hanya belum sempurna 100% ya. Yang belum juga berwawasan lingkungannya sudah ada. Nah, perlu pengembangan lagi Bapak Ibu di struktur-strukturnya. 3. Catatan berupa foto-foto kegiatan KBM baik di dalam maupun di luar kelas itu harus banyak. Saya lihat kalau karya peserta didik sudah bagus, ya itu saya menanyakan yang mengambil begitu cepat gerakannya mengambil di ruang perpustakaan. Intinya ini tinggal pengembangan aja SMK Negeri 49, baik dari penajaman visi misi, lalu laporan kegiatan yang melibatkan orang tua peserta didik itu juga perlu dilakukan. Lalu yang silabus RPP-nya di kegiatan penilaian juga dipertajam dengan level 3 4 tahun 2016 tentang ke 11 sampai ke 15, kalau bisa sampai 19 lebih bagus. Tunggu ya. Makanya saya menanyakan kepada Bapak Ibu, penting nanti tinggal share. Pembinaan saya itu mungkin gitu Bu. Jadi balik kesibukan harus menyempatkan kembali ke SMK Negeri 49. Semoga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, saya sih catatan-catatan dari saya mengenai pengembangan sarana prasarana sudah semua Pak ya. Mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan dalam waktu dekat, tapi tidak harus semuanya 100% dalam waktu dekat. Bapak dari catatan itu dipelajari dengan pes program mana dulu, apa dulu, ada kesulitan konsultasi Pak, begini saya punya ini, kita terbuka. Artinya, kalau Bapak berminat semangat untuk menuju sekolah di Wiyata, kita lebih semangat lagi. Kita lebih mementingkan lagi waktu buat Bapak. Artinya kita mulai sepakat demikian gitu. Banyak ya Pak ya, catatannya Pak ya. Kembali tadi saya hanya sudah mengetahui dari Ibu ya, kegiatan-kegiatan yang berwawasan lingkungan, seperti kalau ada event-event HPSN, hari bumi, atau apa gitu ya. Coba aja cari informasinya bagaimana caranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah siapa saja, kita kasih waktu 5 sampai 10 menit untuk menyampaikan bahan informasi kepada kita. Lalu menurut
menjaga lingkungan sekolah, terutama menuju ke sekolah Adiwiyata. Dan saya pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Mucah Diri dan semuanya timnya ya, terima kasih atas binaan yang telah diberikan kepada kita semuanya. Dan saya mengakui, sangat-sangat mengakui masih banyak-banyak kekurangan, dan di awal sudah saya sampaikan seperti itu, terutama pada soft copy itu belum tertata dengan rapi, hanya baru dokumen-dokumen pengumpulannya saja. Nah ini kalau menurut saya dari awal tim Adiwiyata yang membina SMK 49 itu sudah ada perkembangan dibanding dari yang dulu-dulu itu ya. Sebenarnya sudah kira-kira 3-4 kali ya Bu Ria ya. Nah ini baru saya paham mengenai apa itu Adiwiyata. Pribadi tidak bisa bergerak sendiri tanpa dibantu oleh tim-tim yang solid-solid beserta dengan siswa-siswa yang sudah saya tugaskan, terus sudah saya bentuk menjadi 10 pokja. Tadi sebenarnya sudah siap di luar, Pak. Jadi sudah siap ya ketua pokja masing-masing, satu pokja satu, jadi ada 10 pokja, jadi sebenarnya sudah siap. Tapi karena mungkin waktu juga mereka sudah pulang, dan mudah-mudahan sekali lagi nanti ada peningkatan dan kekurangan-kekurangan yang sudah disebutkan oleh Pak Ahmad, Bu Ria maupun Pak Parman, nanti insya Allah mudah-mudahan bisa dikembangkan yang kurang pengembangannya, dan dokumen-dokumen yang belum lengkap bisa dilengkapi. Nah mungkin dari situ aja. Kalau tadi Pak Ahmad bilang kan pasti ada rencana untuk membuat itu lagi biar supaya menarik, dan ada usahanya di situ kita buatlah kolam ikan. Pasti kami juga karena bersama juga ya. Pelayanannya misalnya ada buat dokumentasi kita foto bareng ya. Kita mantap. Adiwiyata SMK Negeri 49. Mantap. Sukses! SMK 49 mantap yang sukses.